udah datang di Jember. Kita mau menyapa teman-teman yang sudah menonton spesial screening di Jember, rumah dinas Bapak. Nih, ah, Ibu. Iya, saya. Ngapain, Ibu? Halo. Jakarta, kepingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman kalau sudah datang hari ini. Sudah pakai kaos oblong, Bapak. Jadi sambil saya datang. Mas Sugeng, jangan jadi bully lagi ya. Memang gampang orang itu. Terima kasih yang sudah nonton buat warga Jember dan ini penuh banget, Pak. Iya. Tadi ada yang merekam atau foto enggak? Namanya suami istri yang ini. Kalau enggak ada yang merekam bagus. Oh, terus jangan lupa santai juga. Santai dong, weh. Santai. Yes. Namanya toko Surya Emas. Salah. Boleh enggak kalau aku panggil sayang? Toko Lili. Wow, benar. Toko Lili. Luar biasa Anissa. Dua buah benda yang dijual Mbak Selamat. Ada apa? Kendi. Ada permen renteng. Betul enggak, Pak? Masukin. Betul. Boleh enggak aku panggil emak? Filmnya keren banget guys, benar-benar seru banget, komedinya lucu banget. Sedihnya dapet, ya. Dapet. Seremnya juga dapet. Aku enggak banget. Keren-keren. Mas Dodi dan kawan-kawannya gagal sama sekali sih. Bagus banget. Bagus banget sih, lucu. Mas Kasno, boleh bawa pulang gak? Paling favorit tuh adalah adegan ketika pakai kaos kutangnya jebol. Rumah dinas Bapak, the best banget. Ngakak banget. Ngakak habis, Kak. Campur aduk sama horror jadi remix lah. Sutradaranya gokil banget sih sama pemeran lainnya. Baru kali ini lihat film horor tapi happy. Dari awal sampai akhir kita ketawa terus. Seru. Jokesnya bener-bener kekinian. Sepanjang film kita sering ada takut, ada ketawa, ya gak sih? Terutama Mas Kasno. Mas, sangit aja ketawa. Banyak lawakan yang bikin ketawa terus. Jangan lupa nonton Rumah Dinas Bapak. Terima kasih Jember. Jember keren banget ya. Semoga kota lain juga serame ini. Jangan mau ketinggalan, cepetan. Terima kasih Jember. Antusiasnya keren. Jember sudah mampir ke Rumah.